Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahaka. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video cara untuk mengatasi laptop yang lemot. Ya, jadi di video saya kali ini saya akan membahas atau membagikan ke kalian semuanya 4 cara untuk mengatasi laptop kalian yang lemot. Nah, semuanya nanti kita akan menggunakan CMD. Kita akan tekan tombol Windows dan tombol huruf R. Jadi yang langkah yang pertama adalah kita akan menggunakan cara untuk membersihkan laptop biar dia tidak lemot. Nah, ini akan mengakses file-file atau sampah-sampah yang tidak terlihat di laptop kalian, dan akan dibersihkan menggunakan cara yang pertama ini. Ya, yang kita akan ketik adalah Windows, logo Windows ya, logo Windows dan huruf R. Logo Windows dan huruf R. Nah, di bawah ini akan ada ini. Seperti ini kita ketik temp ya. Nah, seperti itu, temp. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia sampah atau cache file-file tersembunyi yang ada di laptop kalian yang bisa menghambat kinerja laptop kalian. Caranya ya, kalian tekan lagi dengan huruf tombol Ctrl dan huruf A. Dia akan terpilih semuanya. Kemudian kalian klik kanan di situ dan kalian pilih hapus. Nah, jika ada file yang tidak bisa terhapus, jadi kalian biarkan saja, mungkin itu adalah file bawaan dari laptop kalian. Oke, itu cara yang pertama, yaitu dengan cara menekan Windows R dan memasukkan kata temp. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan Windows R lagi. Kita tekan tombol Windows ya, logo Windows dan huruf R. Yang tadi adalah temp, nah sekarang kita akan tambahkan persen di depannya ya. Persen, yang ini ya, persen, temp, dan persen. Kemudian kalian oke. Ini dia file-file cache yang tersimpan di laptop kalian yang harus kalian hapus, sehingga laptop kalian akan menjadi lebih cepat kinerjanya dan tidak lemot lagi. Caranya sama, kalian tekan Ctrl A. Nah, setelah terpilih semua, kalian hapus. File-file inilah yang menyebabkan laptop kalian lemot dan kinerjanya agak sedikit lambat. Kalian harus hapus dan bisa membantu untuk laptop kalian bisa lebih cepat lagi. Yang tidak bisa dihapus kita lewati saja. Mungkin saja itu adalah file-file bawaan dari laptop kalian yang tidak boleh kalian hentikan prosesnya. Nah, itu dia setelah terhapus. Cara yang kedua yaitu dengan cara menambahkan persen, temp, dan persen. Cara yang ketiga, kita akan menggunakan prefect ya. Namanya prefect. Nah, sama juga, kita akan tekan Windows dan huruf R. Kita ketik di situ prefect. Ini dia. Kemudian oke. Sama lagi, kita lakukan Ctrl A atau Ctrl L, kemudian kalian hapus. Yang tidak bisa dihapus, sekali lagi jangan dipaksakan untuk dihapus, karena mungkin saja itu adalah file-file bawaan laptop kalian yang memang tidak boleh dihapus. Dari ketiga cara itu, kemudian kita akan pergi ke tempat sampah ya. Ini keranjang sampah, ini kita buka ya di sini. Kita buka keranjang sampahnya. Ini dia file-file yang kalian tadi hapus menggunakan tiga cara itu. Kita lakukan lagi, kita harus kosongkan tempat sampah ini biar benar-benar terhapus dari laptop kalian. Kemudian hapus. Oke, jadi tempat sampah kita sudah kosong, atau tempat sampah di laptop saya sudah kosong ya, dengan cara menggunakan tiga cara tadi. Yang pertama adalah temp, kemudian cara yang kedua dengan persen, temp, dan persen, kemudian yang ketiga dengan cara prefect. Masih ada satu lagi cara yang bisa kalian gunakan untuk mengatasi laptop kalian yang lemot. Kita akan masuk ke sistem ya. Caranya sama, kita tekan Windows dan R. Nah, dari situ kita ketik ms
kemudian config .exe. Kita akan memasuki sistem konfigurasi daripada laptop kita ya. Setelah tampilan seperti ini, kalian masuk di startup, kemudian kalian open task manager. Kita besarkan dulu. Nah, ini dia sistem-sistem yang bekerja di belakang layar laptop kalian, tapi kalian tidak mengetahui. Beberapa di antaranya akan mengganggu kinerja laptop kalian, seperti yang ini. Ini adalah salah satu aplikasi atau situs yang tidak pernah digunakan, tetapi dia aktif di latar belakang laptop kita, sehingga dia akan mengganggu kinerja laptop. Caranya, kita klik di aplikasinya, kemudian kalian pilih yang ini, nonaktifkan. Terus kalian juga bisa pilih yang aplikasi-aplikasi lain yang tidak pernah kalian gunakan, tapi dia aktif di belakang layar, seperti ini Skype. Saya tidak pernah menggunakan Skype, tapi dia aktif. Kita akan nonaktifkan. Kemudian ini CC Cleaner, saya juga sudah tidak pernah pakai, tapi dia masih aktif, jadi kita nonaktifkan saja. Jadi masih banyak cara atau masih banyak aplikasi yang bisa kita kurangi operasinya di belakang layar, sehingga dia akan mengurangi beban daripada sistem kerja dari laptop kita, sehingga laptop kita bisa menjadi lebih cepat akselerasinya. Oke guys, itu dia 4 cara yang sudah saya bagikan ke kalian semua. Yang pertama adalah temp, yang kedua adalah persen temp persen, yang ketiga adalah perfect, yang keempat adalah dengan cara menghentikan sistem, yaitu menggunakan msconfig.exe. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Bagi kalian yang ada pertanyaan, silakan kalian bisa ketik di kolom komentar. Bagi kalian yang suka dengan video saya ini, silakan berikan like. Jangan lupa subscribe channel Wirahaka untuk berlangganan video selanjutnya, dan jangan lupa juga kalian bisa share video ini ke media sosial kalian untuk berbagi info-info bermanfaat ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.